Dinas Kesehatan mulai melakukan vaksinasi bagi belasan ribu pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Klaten. Selasa pagi, ratusan kepala sekolah menjalani vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Delanggu dan Pedan. Direktur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Delanggu yang diwakili bagian humas serta pemasaran, Buya Al-Ghazali mengatakan, jumlah kepala sekolah yang menjalani vaksinasi di rumah sakit ini sebanyak 120 orang. Rumah sakit menyediakan fasilitas tempat dan tenaga kesehatan untuk melayani ratusan peserta. Hal ini sebagai komitmen Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Delanggu membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Kita persiapkan tempat yang representatif dan aman tentu saja ketika pelaksanaan vaksinasi dilakukan. Di tempatnya yang baik, yang sirkulasi udaranya bagus, supaya juga aman, gitu, supaya pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan dengan baik. Jadi ini adalah bagian dari komitmen PKU Muhammadiyah Delanggu membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Ketua Tim Vaksinasi Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Delanggu, Dr. Denny Ismail menyatakan, ada beberapa tahapan yang dilalui bagi para kepala sekolah yang akan divaksin. Jika lolos observasi dengan berbagai persyaratan, maka langsung dilakukan vaksinasi COVID-19. Meja 2 ini yang bisa dibilang paling krusial karena ini yang akan menentukan apakah sasaran tersebut layak atau bisa menerima vaksin atau tidak. Karena di sana akan ditanyakan mengenai riwayat penyakit-penyakitnya, riwayat sakit sekarang atau yang tidak, atau sudah menerima pengobatan tertentu atau tidak. Seandainya lolos dari meja 2 yaitu screening tersebut, maka akan dilanjutkan ke meja 3. Nah, meja 3 ini adalah meja di mana sasaran akan menerima vaksin atau suntikan. Ketika sudah disuntik, maka sasaran dilanjut ke meja 4. Yang mana meja 4 ini adalah lembar untuk meja observasi pengawasan, yang mana setelah 30 menit sasaran penerima vaksin divaksin akan diawasi apakah ada gejala yang mengarah ke sistemik atau enggak, atau alergi atau tidak. Seandainya dalam 30 menit pengawasan tersebut tidak ada keluhan yang berat, maka sasaran dapat dipulangkan atau dengan diberikan sertifikat layak vaksin dan bisa pulang. Di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Pedan, vaksinasi dilaksanakan bagi para kepala sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Pedan, Karangdowo, dan Trucu. Dari SD atau? SD Sidowarno 2. Sidowarno. Gimana rasanya divaksin, sakit atau enggak, Bu? Enggak sakit. Efeknya? Enggak ada apa-apanya. Biasa. Harapannya apa dengan vaksinasi ini? Harapannya ke depannya kita lebih kebal dengan apapun penyakit, kita tidak bisa masuk lah penyakit itu. Kalau pelayanannya, Bu, tadi saat vaksinasi di PKU? Lumayan bagus. Ibu Musfiroton. Dari? Dari Wonosari. Atau? Dari SDN Sukorjo, Wonosari. Gimana tadi mau divaksin, gimana? Takut atau enggak, Bu? Ya, enggak apa-apa. Sudah diniati, bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada apa-apa. Sakit? Tidak. Kalau pelayanannya gimana, Bu? Di PKU ini, vaksinasi ini, Bu? Ya, lumayan bagus. Tapi lancar ya? Lancar, ya. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Klaten, sekitar 16.300 orang di lingkungan Dinas Pendidikan diusulkan menjalani vaksinasi COVID-19. Dari jumlah tersebut terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan Klaten Wardani Sugianto berharap kebutuhan vaksin COVID-19 di Klaten segera tercukupi. Hal itu dimaksudkan agar program vaksinasi corona bisa berjalan lancar dan bisa disiapkan untuk pembelajaran luring.